Alamat. Makamnya Laksmana Hang Tuah tu dekat daerah sini, dekat Bintan eh, dekat mana je? Itu rekayasa ya. Oh, rekayasa. Itu rekayasa. Belum tahu kebenaran dia. Orang Melaka dikatakan di sini, orang sini mengatakan di Melaka. Begitu juga. Assalamualaikum saudara-saudara. Balik lagi dengan Indra Anak Melayu. Apa khabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sihat-sihat selalu. Amin. Sekarang ni Indra Anak Melayu berada di kaki Gunung Bintan. Nah, dekat bawah pokok Gunung Bintan ni ada kampung. Kampung orang-orang Melayu lah. Semuanya orang Melayu kat sini. Jadi kat sini pun nanti kita nak tunjukkan tempat korang nak pergi ke air terjun Gunung Bintan. Dan tempat korang nak manjat Gunung Bintan kalau korang nak. Nah, nanti kita nak tanya juga kat sini di mana letaknya makam Laksmana Hang Tuah yang katanya ada di Bintan. Jadi jom ikut perjalanan indah pusing-pusing kampung di kaki Gunung Bintan ni. Nama dia pun belum tahu nama kampung ni. Banyak buah dia tu. Makanya dia kasih jaring-jaring macam ini supaya dia tak jatuh kena timpa kepala orang. Ni kasih jaring. Banyak pokok dia sana. Kita jalan ke depan lagi saudara-saudara. Dekat sini tu banyak pokok apa, pokok-pokok buah-buahan. Ha, pisang, ada petai. Petai tu termasuk buah ke? Inilah buah petai kan. Terus ada durian, atau ada apa? Ada pokok rambutan. Jalan lagi ke depan. Korang nak tengok tempat nak apa, gerbang nak menuju air terjun Gunung Bintan. Dan dekat situ juga kalau korang nak manjat pokok apa, nak manjat, kalau korang nak manjat Gunung Bintan, ha, lewat dari situ juga. Tempat Gunung Bintan. Yang pernah, yang aku tak tahu tu dekat mana yang katanya tu makam Laksmana Hang Tuah. Ini dia. Kalau korang nak pergi ke Gunung Bintan, nak naik ke atas Gunung Bintan tu, sama ada air terjun, korang lewat kat sini. Selamat datang objek wisata alam air terjun Gunung Bintan. Ya, masuk kat sini saudara-saudara. Tapi tinggilah nak sampai ke sana tu. Nantilah lain waktu kita ke sana ya. Pokoknya korang ikut terus jalan sini. Sampailah korang ke air terjun. Nah, lepas tu jalan ke atas lagi. Baru sampai ke Gunung Bintan. Ke puncak Gunung Bintan. Tu sana tu. Mana dia? Mana dia? Nama kampung dia apa betik? Ini Bintan Gua. Bintan Gua? Nama dia Bintan Gua? Itu ada gua batu tu. Oh, kat mana? Sebelah-sebelah mahanak tu atas tu. Kan ada pasang tembok. Gua batu tu. Dan sebelah sini kampung Gua Batu. Gua. Ada gua batu. Betik asli sini? Masjid sana berkapur. Oh, sana berkapur. Berkapur. Sini kampung Gua. Kampung Gua. Kena ada gua batu jadi panggil kampung Gua. Jadi kalau luar, dari luar pun tahu kampung kapur di satu kan. Dah masuk macam pinang gagang lah. Tadi ada yang cakap kan sini Bintan berkapur kan. Ternyata ini Bintan Gua. Sana baru kapur.
Dengan pakcik siapa ni? Eh? Nama pakcik siapa? Abdul Rahim. Asli sini pakcik? Ya. Tinggal kat mana? Orang Melayu asli Pulau Bintan. Dengar-dengar ada tu makamnya Laksamana Hang Tuah tu dekat daerah sini, dekat Bintan eh? Dekat mana cik? Itu rekayasa ya. Oh rekayasa, itu rekayasa. Belum tahu kebenaran dia ya? Orang Melaka dikatakan di sini, orang sini katakan di Melaka. Begitu juga kita tanya orang Melaka tu orang sini, mana pak dia main Melaka? Rekayasa juga di Melaka kata dia. Yang asalnya memang ke sejarah tu dia tidak belum ada makam, belum wujud makam lagi. Jika kalau belum ada timbul kerisnya, kerisnya kan buang ke laut. Timbul kerisnya baru timbul makamnya. Oh, gitu. Orang kata di sini, di tu. Dulu kan dia dibangun di Tenuyung, mau dibangun makam Hang Tuah di Tenuyung, Ketua Malaysia kan. Bangun ada 21 orang datang sini. Mana tu? Ani Encik, kita mau bangun makam Hang Tuah lah. Di mana? Di Tenuyung. Oh, Encik habis wang aja. Kalau nak bangun bisa, boleh saja. Kita buat istana lah, jadi senang dari Malaysia datang. Ya, dapat persinggahan, tak besar istana untuk persinggahan di sini. Bukan. Ya pak, bukan. Kita itu kan pakcik kita punya kebun di situ. Nanti kan. Itu ada yang... Tak ada. Cuma orang aja bilang di sini, oh sini. Ya, betul-betul. Kan, itu aja. Tapi ada dekat TV tu yang dia masuk-masuk kayak ke tanah, dalam-dalam kayak hutan tu. Kata dia itu makam Hang Tuah tu bukan lah berarti ya? Bukan. Itu kan Allah tu. Kadang-kadang menunjukkan itu orang pintar. Di tahun makam Tuah ada kahal rekayasa sebenarnya belum timbul. Semenjak dari datuk kita dulu, datuk kita kan belum ada. Datuk kita bercerita kan makam Hang Tuah tu takkan wujud gitu lah. Kalau sebelumnya kerisnya wujud, dia belum wujud dia. Lalu tentu. Ya, wujudnya nanti keris ini nanti baru wujud makam aku. Itu sudah berjanji kan. Jadi orang setengah wali kan. Itulah banyak orang tu bisa di sini. Tak jadi dia bangun kan. Bangun boleh, tapi kalau jangan di itu menghabiskan uang banyak, dana banyak tu. Kalau bangun istana, bangun apa kan. Tapi betul-betul nak yakin kan kalau itu kan. Bukan. Tapi ini kan masih belum tahu lagi ya kan. Dia nak ke mana ni? Dia ada situ kawan situ Kenduri. Oh nak Kenduri. Nah, kasih aja atas informasinya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Suasana di kaki Gunung Bintan. Tu Gunung Bintan sini. Belakang tu. Pokok dah besar-besar. Ini pokok apa eh? Pokok durian eh? Besar. Di sinilah tempat Laksamana Hang Tuah dilahirkan. Oh, nama dia Kampung Gunung Bintan Air Terjun. Oh, itu. Abang asli sini? Ya. Dengan siapa bang? Nama bang? Said. Okay, terima kasih bang Said eh. Ya. Minta itu je. Oh, ini nama dia Kampung Gunung Bintan Air Terjun. Inilah suasana Kampung Gunung Bintan Air Terjun. Kerana dekat sana tu, kerana dekat sebelah sana tu ada air terjun nak naik ke Gunung Bintan juga sekaligus. Fuh, rambutan selesa. Banyak, makanya dia kasih jaring. Kita tengok. Dah saya nampaknya dah masuk waktu zuhur ni. Jadi Indra anak Melayu nak solat dulu. Korang tunggu kejap ya. Jangan ke mana-mana.
Baiklah saudara-saudara, sekian dulu video Indra Anak Melayu hari ini di Kampung Gunung Bintan, Air Terjun. Jangan lupa di subscribe, like dan di komen serta di share sebanyak-banyaknya video ni jika korang suka. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.